Halo Sobat Gadget, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali pada bahasan TTS Tell the Story of Seal Online, dimana bahasan ini tempatnya KZ bermain gameplay dari Seal Online Blade of Destiny. Ingin tahu kali ini KZ bakal bahas apaan? Tonton terus. Oke, selamat datang kembali Sobat Gadget sekalian di Silver KZ Channel, segmen dari Tell the Story of Seal Online, yaitu tempat KZ untuk ngebahas gameplay dari Seal Online. Dan sekarang KZ ada di Seal Online Blade of Destiny. Setelah sekian lama KZ nggak main game Seal Online ini karena kemarin-kemarin sempet nih PC-nya rusak dan tidak bisa main game ini. Okay. Jadi sebelumnya KZ udah sempet update tentang Seal Online ini, yaitu waktu kemarin tuh KZ kan main open Grabbit, terus dapat yang KZ pengen tuh kayak buat Evo Pet dari stage 5 ke stage 6, kemudian dapat juga Pet Revival kalau FBD yang waktu kemarin dapat dari GC yang dulu tuh, siapa tahu amit-amitnya mati mendadak jadi bisa dihidupkan kembali, terus dapat juga Pet Up Prisal atau buat ident pet benar juga dapat. Nah, karena hitungannya gini deh, KZ kan di Seal BOD ini sebenarnya udah lama main, tapi dulu mainnya di server Arus. Sekarang KZ main di server Duran karena kebetulan ini server yang memang paling ramai pada Seal BOD ini. Oke, langsung aja di bahasan kali ini KZ bakal buka lagi Golden Chest Box. Golden Chest Box ini pada season sekarang ini ada pet juga. Dan ya sambil buka ini PC masih belum terlalu benar, jadi untuk screen recordernya KZ masih pakai Bandicam, tidak pakai OBS karena pakai OBS berat banget untuk update-nya, untuk upload-nya sih ya, jadi berat banget ke PC-nya, nggak kuat. Ya, bisa dilihat. Nah, ini updatean Golden Chest yang sekarang. Nah, itu dapat macam-macam nih. Ada Golden Chest key ini standar, dan yang diperlukan oleh KZ itu adalah Break Golden Glory Bracelet, ini perlu. Terus RRDH ini juga perlu. Nah, ini kayaknya yang banyak dicari TGW, Tibaret Glorious Wing. Ini kayaknya perlu juga kali. Bukan perlu sih, memang perlu. Sisanya standar sih. Tapi karena hitungannya KZ masih baru lah ya main di BOD ini karena sekian lama vakum, jadi hampir semua KZ perlu di sini. Oke, kita langsung aja. KZ udah nyiapin Golden Chest key-nya. Terus kita lihat Golden Chest key ini KZ dapatnya nggak beli RPS dan juga nggak beli cegel ya. Kalau misalnya beli cegel di seal ini tuh kan nggak boleh, dia RMT otomatis pasti langsung kena auto banned. Jadi KZ ngumpulin cegelnya dengan cara farming pakai ID-ID kecil, kemudian jual-jualin tuh semua barang dropan. Ya, barang-barang dropan itu dikumpulin sampai kemarin tuh sekitar berapa ya? 700M kalau nggak salah KZ itu. Jadi 25 Golden Chest key yang KZ punya itu beli ditukar pakai cegel yang dikumpulin 15 char level kecil. Di 25, waktu kemarin harganya masih 25 juta, berapa nih? Pakai kalkulator dulu ya. 25 juta. Jadi kemarin sekitar 650 juta cegel KZ udah kumpulin. Dan sekarang KZ dapat Golden Chest key-nya 25. Hampir 1B. Ya. Terus kalau misalnya mau nanya, harga cegel berapa nih? Harga cegel sekarang hitung aja, bikin perbandingan sendiri ya. Jadi kira-kiranya
ini tuh 25 aja 625 juta. 625 juta itu kalau di RPS-in, RPS itu 2500 RPS, harga Unipin itu sekitar 357.500 rupiah. Berarti 25 ini sekitar 300 ribuan. Tapi enggak tahu ya kan, karena kacanya enggak pernah beli cegel, otomatis ya ini mah spekulasi aja perbandingan harganya. Ngumpulinnya juga lumayan, ada sekitar 2 mingguan lebih lah. Jadi lihat, okay. Ini ada 25 Golden Chase key-nya. Masukin ke quick slot dan pasang lagunya dulu. Oke. Okay. Pasang lagu. Tada. Sepi juga ya. Oke, okay, kita akan langsung play aja. Kita bukain semuanya, langsung aja, nggak usah di ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Semuanya sudah dibuka. Oke, sudah dibuka semua. Kita cek dapat apaan di sini. Rim. Rekam lagi. Yang pertama, buka. Tidak terjadi apa-apa. Buka. Buka dulu. Oke, okay. Card collector honorable. Pem. Terus. Terus. Nah, super baby sweet kostum. Lumayan. Buka lagi. Diamond. Terus buka lagi. Ini cute apple hair. Lumayan. Diamond. Bukannya ngacak aja. Kristal. Pink diamond. Game Master Viagra. Oke, buat FBD gue. Terus apa lagi? Diamond lagi. Ruby lagi. Mantap. Yang tadi kebun-kebun. Oh, Golden Chest Key coupon. Water drop. Ini tadi diamond. Gak dapet ya. Ruby lagi. Ah, dapat Harley. Oke. Diamond lagi. Kayaknya ampas deh. GMPG lagi. GMPG lagi 3 cenah. Ruby. Pink diamond lagi. Nah, lumayan. Soul Collector Spin DG nanti DXG-in. Tinggal satu lagi. Kristal. Ternyata 25 isinya nggak terlalu bagus, dapat Harley David Warder ini, terus Super Baby Sweet, terus ini juga GMPG Card Collector sama cute apple hair. Not bad sih, tapi ya sudahlah, belum dapat yang bagusnya. Segitu dulu deh kalau begitu ya. Oke, untuk bahasan gacha kali ini, gacha cuma pengen buka Golden Chest ini. Hasil hunting gacha selama 2 minggu terakhir dapatnya tidak terlalu memuaskan sih. Ini nggak tahu harganya berapa. Terus water drop juga, water dropnya 2 juta. GMPG-nya mungkin sekitar 2 jutaan. Nggak balik modal, 700 juta melayang begitu saja. 650 juta, sorry. Melayang begitu saja. Ya. Mungkin di next video bisa lebih baik lagi. Kalau ada lagi, mungkin kasih bakal buka lagi. Karena masih butuh beberapa item penting di dalam Golden Box itu.
Ya, oke, okay. Sebelum ditutup kalau begitu. Nah, ini Gaze udah pindah ke Kuil Adel. Lihat dulu. Sip. Ini char utamanya Gaze, yaitu Gaze bikin hunter yang bakal dijadiin gunner nantinya. Tadi udah dapat apa aja? Nah, ini hasil kemarin nih, yang grabit kemarin. Ada pet appraiser mystic. Terus juga di item box. Item bangnya ini yang kemarin dapat pet life revival pet yang red. Oke. Nah, terus yang tadi juga dari char craftman satu ID itu dipindahin ke sini, game master viagranya, dan ini bakal dikasih makan ke si FBD ini supaya lebih cepet ya. Coba lihat 61%. Nanti kalau udah 100%, soalnya mau coba di ident dapatnya apa. Kayaknya videonya bakal di skip dulu sampai si FBD-nya ini 100% dulu. Tanggung soalnya. Sayang kalau misalnya dicabut terus tahu-tahu harus ulang lagi dari nol kan. GB-nya lumayan, apalagi Gaze masih baru main juga kan, ada susah banget. Oke. Ini bakal di skip dulu sampai plus 4. Mau dulu ya, oke. Okay. Sip. Balik lagi, oke. Okay. Ini udah plus 4. Sekarang kita akan ke kota dulu, lepas dulu petnya berarti. Pet dilepas dulu. Nah, kita bakal ident. Iden dulu. Oke, kita ke kota. Ke kota. Yesus. Kita lihat. Sempat lama juga ya ternyata ya. Ini juga sisa satu sih GMPG-nya. Kalau ke sini di trade ini berapa ya? Berapakah? Oh, 1 juta. Sejuta cegel, ngambil dulu cegel. Itu masih ada sisa cegel. Mau diiden, dapat apaan. Jadi kita akan tuntaskan semuanya ya. Totalnya habis berapa kali ini setelah perjudian ini. Pasti Sobat Gaze bakal banyak yang nanya, kenapa lu punya duit 600 juta nggak dibeliin item ini, nggak ada item itu. Emangnya bracelet itu bisa di trade ya? Kan yang Gaze butuh bracelet itu nggak di trade, jadi ya udah mau nggak mau harus GC-nya ngumpulin. Dan kalau dapat pet juga kan hoki-hokian kalau pet, nah, hitungannya sih itu doang. Sebenarnya pet juga masih bisa GB sih dari nol, nyari sendiri ininya. Oke, ini withdraw dulu, withdraw. 1 juta. Kalau misalnya minus masih ada pet appraisal mystic. Sip, kita lihat dapat apa. Kata perusahaan misalnya juga cuma satu, jadi sedapatnya dulu aja. Kalian pasti tahu ini. Oke, kita lihat. Siapa tahu hoki. Sip. Tadang, ah polos. Oke. Lagi. Aduh, ngambil cuma 1 juta lagi tadi. Ini kalau dapat minus gak tahu deh. Kita mau beli lagi pet appraisal mystic atau mungkin mau grabit lagi. Lihat nanti deh. Trend dulu ya kan. Withdraw. Kita udah dapat apa? Kita lihat. Mudah-mudahan sih gak minus. Asal gak minus aja kan. Ayo
apakah sedapat saja. Oke. Damage minus 5. Aduh, 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 apes, apes. Coba kita lihat ada gak yang keluar lagi. Benar-benar apes. 1 juta, coy. Jadi cegel gak ya? Gila, 41 juta kan. Ada berapa sih single gua? Aduh, sorry enggak kelihatan. Oke, kayaknya ngambil dulu cegel, bentar ngecek dulu ini di. Oke, ini udah beli lagi. Tadi enggak diiniin sih, enggak di pause si game-nya. Lihat aja dilanjut. Oke, udah dibeli, ganti char juga. Oke. Sisa cegel tinggal 300M lagi buat modal. Kalau misalnya ini dapatnya tetap jelek, kayaknya nggak bakal farming dulu. Nanti kalau dapat lagi pikir dulu. Oke, kita rubah dulu. Judi terakhir, apapun hasilnya sedapatnya ya. Thank you, thank you, thank you. Nah, mudah-mudahan aja yang ini hoax. Siap. Tek. Oke, dapatnya apa? Damage 5. Critical rate 4. Oke, lumayan. Thank you GM-nya. Jadi udah spend 665M berarti ya. Oke. Kalau begitu, terima kasih sudah nonton. Aduh, pindahin dulu deh. Tanggung, pindahin dulu itemnya. Udah dipindahin, ganti ID dulu, ya kan? Nah, rekam dulu. Lihat. Ini ada ID punya KC 55-nya udah di 200-in, tinggal fokusin 271. Nah, ini ID utama KC yang tadi bakal jadiin gunner. Oke. Nah, jadi sedapatnya dari KM saja. Ini lumayan kan, damage 5, critical 5. Sebenarnya nyarinya tuh yang DDI gitu kan. Mungkin dapatnya cuma itu doang. Sip. Balik lagi untuk farmingan lagi. Duit sisa tinggal 300M. Sebenarnya sih bisa cukup buat yang lain, tapi kayaknya kasih bakal spend sampai 1B nyari lagi. Setelah itu nggak tahu nih, mau marble kah, mau GC lagi, atau mungkin tuker ke RPS kayak kemarin. Kita main Grabbit lagi. Tapi kayaknya Grabbit udah cukup deh, udah dapet yang lumayan lah. Dan dulu ke Adel. Ke Adel, pasang lagi patch-nya, bikin ganti agra. Oke, siap. Ini sekarang benar-benar ditutup. Tah.